dipelajari dengan benar oleh seluruh umat Islam adalah ilmu tentang cara merawat hati, sebab sifat dan karakter seorang hamba adalah ilmu tentang cara merawat hati, merupakan manifestasi dari isi hatinya. Jika baik, maka semua perilaku kesehariannya akan baik. Contohnya, taat dalam beribadah, berkata jujur, dan sopan santun kepada sesama. Sebaliknya, jika tidak baik, maka akan berpengaruh tidak baik pula pada gerak-gerik kesehariannya. Karenanya, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, sudah saatnya bagi kita semua untuk segera memperbaiki hati yang kotor dengan cara berbenah diri untuk bisa berubah menjadi hamba yang semakin taat dalam menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawab, serta berperilaku baik kepada sesama. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah menyampaikan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahati salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu kulluhu ila wahya qalbi." Artinya, ingatlah sesungguhnya dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara itu, menurut Syekh Ibnu Hajar dalam salah satu karyanya, ia mengatakan bahwa hati merupakan setir, sedangkan anggota badan yang lain merupakan penumpangnya. Jika penyetir membawa pada jalan yang benar, maka semua anggota badannya akan terus memantarkan kebenaran. Sebaliknya, jika kesalahan dalam hati seorang adalah tertanam sifat lembut, maka akan terpancar dalam anggota badan yang lainnya. Sebagai pribadi yang selalu bersandar kepada Allah dan menerima setiap kejadian yang menimpanya, pentingnya menjaga hati juga disinggung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Hataimi dalam salah satu karyanya. Ia mengibaratkan hati sebagai seorang raja, sedangkan anggota badan merupakan tentaranya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga hati merupakan salah satu hal penting dalam Islam. Bahkan jika merujuk pada pendapat Imam Az-Zarnuzi dalam karyanya, mempelajari gerak-gerik hati merupakan salah satu pelajaran yang wajib untuk diketahui semua umat Islam tanpa terkecuali. Secara garis besar, hal-hal pokok yang menjadi konsen dalam mempelajari gerak-gerik hati adalah cara agar hati selalu terarah pada hal-hal yang diberikan dan diridhoi oleh Allah, dengan menanamkan sifat-sifat terpuji seperti tawakal, rasa takut kepadanya, ridho pada sama ketentuannya, menjauhi sifat-sifat yang tercela, terjadi seperti rakus, marah-marah, sombong, dengki, merasa hebat, ingin dipuji, dan lainnya. Sebagaimana yang telah disebut di atas, semua gerakan badan kita semua dalam setiap harinya merupakan manifestasi dari isi hati kita sendiri. Artinya, jika kita semua berhasil dalam mendidik dan menjaga hati untuk terus menanamkan sifat-sifat terpuji dan menjauhi semua sifat-sifat tercela, maka kita semua akan memiliki karakter dan perangai yang mulia dan luhur, taat dalam menjalankan perintah, berkata jujur, berperilaku baik kepada sesama. Semoga kita semua bisa semakin istiqomah dalam memperbaiki diri, khususnya di akhir bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Assalamualaikum.